barang kalian? Hah? Ini bekal kami, Tuan. Kalau ini harus diserahkan, bagaimana kami harus melanjutkan pengembaraan? Jangan banyak omong! Siapa kau? Mau ikut campur urusan kami? Hah? Kalian pasti mau merampok kedua orang ini, bukan? Asal kalian tahu saja, perampok dimanapun akan berurusan denganku. Kurang ajar! Cepat pergi dari sini. Dan kalau saya masih menjumpai kamu merampok lagi, maka pedangku ini tidak akan mungkin ampun. Iya, iya. Ampun, ampun. Terima kasih Tuan telah menolong kami. Semoga Allah membalas kebaikan Tuan. Pemilik Aji Pancasona itu pun menebak jika mereka pasti adalah perantau dari mancanegara dan nama Allah yang mereka sebut-sebut barusan adalah pimpinan atau mungkin maha guru mereka. Ghulam Shabir pun menjelaskan kepada Sang Dewi dengan penuh ketenangan bahwa Allah yang disebutnya adalah sesembahan mereka yang bukan dewa namun Tuhan mereka. Sang Maha Pencipta Tunggal yang segala sesuatu di alam semesta ini semuanya bergantung kepadanya. Tuhan tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang setara dengan dia. Tapi kenapa waktu dihajar tadi, kalian tidak meminta tolong kepada sesembahanmu yang kedengarannya sangat perkasa itu? Sudah. Tapi ternyata dia tidak menolong kalian. Mungkin kalau tidak ada saya, kalian pasti sudah mati dihajar oleh perampok tadi. Allah Tuhan yang Maha Esa telah mendengar jeritan hati dari si Ghulam Shabir yang kemudian Allah gerakkan kaki Dewi Sintawati untuk melewati jalan itu dan Allah juga menggerakkan hatinya untuk membantu. Menggerakkan? Iya, segala sesuatu yang ada di alam maya pada ini semuanya digerakkan oleh Allah. Saya masih belum mengerti apa yang kamu katakan. Kenapa Tuhan lewat jalan ini? Kenapa hati Tuan ada keinginan untuk menolong kami? Sehebat apapun Tuan, kalau Allah belum menggerakkan niat Tuan, niscaya Tuan tidak akan pernah menolong kami. Siapa namamu? Oh, Ghulam Shabir dari Gujarat. Dan ini sahabat saya, Salim Zabar. Saya pernah melihat sekelompok orang yang berpakaian seperti kalian. Kalau tidak salah, di daerah Leran. Jauhkah daerah itu dari sini, Tuan? Sangat. Kalian mau ke sana? Tidak. Kami hanya ingin berkelana. Syukur-syukur bisa menjumpai orang dari negeri asal. Kalian pasti seorang pendekar. Dan kitab yang tercecer tadi pasti kitab pusaka padepokan kalian. Bukan, Tuan. Ini adalah kitab suci kami. Kitab ini adalah petunjuk Allah dalam menempuh hidup secara benar dan damai. Oh, sungguh mulia sekali ajaran itu. Kalau bisa membawa maya pada dalam kedamaian. Silakan kalian meneruskan perjalanan. Dan kalau kalian menuju ke barat selatan, kalian akan menemukan sebuah negeri yang cukup ramai, bernama Malwapati. Iya. Baiklah. Mari. Terima kasih. Iya. Selamat tinggal di sana. Selamat jalan.
Jabar, tidak ada salahnya kita pergi ke negeri itu. Di sana mungkin kita bisa mencari tahu tentang murid Bahadur. Iya. Ayo. Kamu di sini jaga, ya? Ayo, Ngo. Iya, Kakak. Nah, silakan duduk, Kandapati. Iya. Liwa. Kalian mau melapor tentang makhluk aneh yang terbang di atas kawasan Kedaton? Iya. Patih Batik Madrim saat itu mencemaskan keadaan Prabu Angling Dharma dan khawatir jika akan kembali menjadi sasaran. Sementara Suliwa tidak melihat langsung wajah orang yang menunggangi makhluk siluman tersebut, tapi kalau terdengar dari suara ketawanya, sangat mirip dengan teman Durgandini yang pernah mereka temui di alam sukma. Saat ini Prabu Angling Dharma memutuskan untuk tidak tidur di malam hari, karena sudah dua kali serangan gelap menyerangnya di saat sang Prabu sedang terlelap tidur. Manusia-manusia jahat itu selalu mencuri-curi kesempatan dikala Prabu Angling Dharma sedang lengah. Ya, saya sudah menyebar telik sandi ke segenap penjuru Malwapati untuk mencari tahu di mana Durgandini dan sekutunya berada. Tapi sampai sekarang belum juga berhasil. Kelihatannya mereka tidak main-main untuk membidik saya. Tapi bagaimanapun, sebagai seorang satria, pantang bagi saya lari dari tantangan. Maaf, Gusti Prabu. Musuh yang kita hadapi bukan pendekar yang bisa kita ukur kehebatan jurus-jurusnya, tapi sebuah kegelapan yang tidak bisa kita raba. Tapi tiba-tiba dengan keji menusukkan taring-taring beracun makhluk Gandarwa atau sejenisnya, Gusti Prabu. Liwa, jangan pernah kamu ragukan bahwa kebenaran mempunyai kekuatan yang maha dahsyat. Kalian tahu karena apa? Karena dia dibela oleh nurani sebagian besar penduduk bumi. Dan kekuatan nurani dari begitu banyak manusia akan mampu menghancurkan sehebat apapun kekuatan kegelapan. Hamba percaya, Gusti. Tapi bagaimanapun, kita harus memiliki senjata sendiri untuk melawan mereka. Ya. Senjata itu adalah kewaspadaan. Untuk itu saya niatkan berpantang untuk tidur malam hari. Ini bikin aku terkejut. Aku cincang-cincang dia. Sabar. Sabar, Nyai. Dia kan masih belum kenal sama Nyai. Sini, Nyai. Sini. Ayo. Ayo sini, Nyai. Cepet. Pegang. Dia elus. Ayo. Elus-elus dia. Benar. Tidak apa-apa. Lama-lama juga bisa jadi sahabat. Apalagi kalau Nyai memberi dia makan.
Ayo, ayo. Kasmala sangat yakin jika perbuatan jahatnya kemarin malam sudah membuat seluruh penduduk Malwapati kalang kabut. Mereka pasti sedang dicekam rasa ketakutan dan akan berbondong-bondong pergi pindah mencari negeri yang lebih aman. Maka tinggallah negeri Malwapati tanpa berpenghuni, yang kecuali hanya tertinggal keluarga Rakrian dan juga rajanya saja. Nyai Durgandini pun menyambung perkataan Kasmala bahwa kalau tidak ada korban, sepertinya kurang menakutkan. Jadi menurut Durgandini yang dilakukan Kasmala selama ini hanya seperti memedi di sawah yang hanya menakut-nakuti burung-burung kecil pemakan padi. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk pergi mengungsi. Kalau ingin membuat ketakutan yang sangat, harus ada korban. Kalau tidak, pekerjaanmu akan sia-sia. Makan, Tuan. Boleh kami bergabung? Kami juga mau makan. Oh, silakan, silakan, Tuan. Gelatannya Tuan dari mancanegari? Iya, yeah, itu benar. Silakan, Tuan. Terima kasih, Ki. Terima kasih. Ah, ini Nyai, silakan cicipi makanan kami. Tuan-tuan hanya makan buah kering. Hanya ini yang bisa kami jadikan bekal. Tidak mungkin kami membawa makanan, karena tempat asal kami sangat jauh. Ayo, silakan Nyai. Ayo Ki, silakan. Oh, enak sekali. Buah apa ini namanya, Tuan? Ini namanya kurma, berasal dari Jazirah Arab. Banyak pedagang Arab yang menjual di negeri kami. Ayo, silakan lagi. Tuan-tuan mau kemana? Ghulam Shabir dan Shalim Jabbar berencana akan bertandang ke negeri Malwapati dan ternyata tempat mereka berada sekarang sudah masuk kawasan yang mereka tuju. Dan sebelum benar-benar akan ke sana, Kisahman lebih dulu menceritakan jika saat ini di Malwapati sedang ada kekacauan. Setiap malam di Malwapati ada saja penduduk yang menjadi korban keganasan makhluk aneh yang ditunggangi oleh laki-laki yang begitu haus darah. Seperti apa makhluk itu, Ki? Saya tidak tahu, Tuan. Jangan-jangan Purbarut ada di kota ini. Kalau butuh kita kemarin dengan caranya. Lepaskan aku! Baik, sebentar. Ayo, Jabar. Masya Allah. Kita harus mencari penginapan di sini, Jabar. Kelihatannya tidak ada sebuah rumah pun yang masih terbuka. Penduduk negeri ini benar-benar dicekam ketakutan, Ghulam. Malam ini juga akan kita hadapi tukang sihir itu. Tidak perlu tergesa-gesa. Masih banyak waktu. Yang penting negeri ini harus diselamatkan dari kejahatan sihir Bahadur. Ayo. Berhenti! Tangkap mereka. Tunggu dulu, Tuan. Apa salah kami? Kami curiga. Kalian pasti ada hubungan dengan makhluk yang telah membuat rakyat negeri kami ketakutan. Kami baru saja menginjakan kaki di sini, Tuan. Kami sendiri ngeri melihat makhluk sihir itu. Betul, Tuan. Betul, betul. Kami pasti akan membebaskan kalian jika kalian tidak terlibat dalam kemunculan makhluk itu. Ikat mereka. Kalian bisa kami tuduh mempersulit pemeriksaan. Dan hukuman untuk itu jauh lebih berat. Ikat mereka. Kenapa kami harus diikat? Kami bukan rampok, kami bukan penjahat. Apakah begini caranya memperlakukan tamu dari sebuah negeri yang beradab? Biar barang bawaan mereka saya simpan, Gusti. Penjarakan mereka.
kalau mereka tidak bisa membuktikan bahwa makhluk itu bukan ulah mereka. Penggalian mereka di pemagahan. Kalian, urus mereka. Baik, Gusti. Tuan, dalam salah satu buntelan itu ada kitab suci kami. Tolong jangan dirusak. Iya, saya akan menyimpannya. Terima kasih. Silakan. Semoga Allah membuka hati Tuan. Benar-benar negeri dolim. Kita dipenjarakan tanpa tahu apa salah kita. Sabar, Jabar. Sabar. Banyak rahasia Allah yang belum kita ketahui. Jadi rasanya kurang bijak kalau kita harus mengeluh, mengumpat untuk sesuatu hal yang belum kita ketahui. Perintah penangkapan yang dilakukan Patih Batik Madrim ternyata semata-mata hanya ingin menyelamatkan nyawa Ghulam Shabir dan Shalim Jabar dari amukan warga. Karena dalam kondisi yang ketakutan warganya akan mudah menuduh, yang apalagi mereka tiba-tiba berada di kota raja setelah munculnya makhluk siluman jurik. Coba lihat, Ratu. Kalau melihat senjata ini, mereka pasti bukan orang sembarangan. Aku pernah melihat aksara ini. Kalau tidak salah, di dalam perjalanan saya dari Sedayu, di desa Leran. Di dekat Gresik? Betul sekali, di desa Leran memang ada sekelompok orang seberang yang melakukan cara sembahyang yang berbeda dengan cara sembahyangnya penduduk Mawapati, maupun dengan ajaran agama Buddha. Ketika itu tanpa sengaja Prabu Angling Dharma melewati area pemakaman, dan sang Prabu tertarik melihat batu nisan yang tampak berbeda dengan batu nisan yang ada di kerajaannya. Di atas batu nisan itu, tertulis bentuk aksara seperti aksara pada kitab Al-Quran milik si Ghulam Shabir. Suliwa akhirnya berpendapat, jika barangkali itu ajaran yang pernah dikatakan mendiang boponya, agama yang akan membawa kedamaian bagi umat manusia. Mungkin. Tumenggung, hadapkan kedua orang asing itu kemari. Baik, Gusti. Tuan mau bicara dengan kami? Gusti Prabu menyuruh kalian menghadap di Balai Pasamuan. Buka. Iya. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Kalian tahu kenapa pati saya melakukan penahanan? Hamba malah ingin menanyakan, kenapa kami ditahan? Kami tidak merasa melakukan kesalahan sekecil apapun di negeri Paduka. Negeri kami sedang mengalami gangguan para penjahat dari negeri kegelapan. Dan semua rakyat kami ketakutan. Hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri, Paduka.
Itu adalah ilmu sihir yang sangat jahat. Dan kami cukup kenal dengan kejahatan itu. Karena kejahatan itu sering mengganggu negeri kami. Mereka berasal dari negeri yang tidak jauh dari negeri kami. Menurut patiku, kami menahan kalian karena takut rakyat akan menuduh kalian yang telah melakukan kejahatan itu. Kami tidak kenal ilmu jahat seperti itu. Kedatangan kami dari negeri Gujarat untuk membuntuti seorang murid Raja Sihir bernama Bahadur. Yang menurut Syekh Aliuddin Khan, guru kami, mereka akan selalu membuat kekacauan dimanapun mereka berada. Dan bahkan mungkin, Bahadur sendiri akan datang membantu muridnya apabila mereka mendapatkan perlawanan. Apa tujuan akhir mereka membuat kekacauan di sini? Dimanapun Kasmala dan gurunya Bahadur berada, akan mengajak seluruh rakyat yang sudah dikacaukannya untuk memuja siluman, memuja para dedemit, dan menjauhi semua ajaran-ajaran kebaikan. Bagaimana pendapatmu, Kanda Madrim? Pendapat Patih Batik Madrim untuk sementara ini mempercayai keterangan dari Ghulam dan Shalim, dan sang patih pun tentu akan membebaskan keduanya karena memang tidak bersalah apa-apa. Si Patih Batik Madrim justru menawarkan piagam penghargaan apabila Ghulam dan Shalim bersedia membantunya untuk membantu membasmi kejahatan sihir Bahadur beserta muridnya. Itu memang tugas yang kami emban dari Syekh Aliuddin Khan Paduka. Dedemit dan siluman yang dengar panggilanku, datang dan menyatu dalam mantramku. Datang, datanglah. Kalian bantu aku menghancurkan negeri ini. Baik, Tuanku. Semua penduduknya.
yang telah menculik Sukma saya. Benar, Gusti. Memang dia. Dialah murid Bahadur. Kita harus hati-hati, Paduka. Karena ilmu sihirnya sangat berbahaya. Orang itu yang telah mencelakakan saya. Dia pasti bersekutu dengan Durgandini untuk membunuh saya. Makhluk-makhluk yang dia bawa juga sangat sakti, Dinda Prabu. Darah yang muncrat karena sabetan pedang Katiwanda berubah menjadi makhluk yang sama. Ya, benar, Gusti. Hanya pedang Gulam dan Salim yang mampu membunuh siluman-siluman itu. Dia pasti akan datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Paduka, yang saya takutkan kalau gurunya datang kemari. Menurut perkiraanmu, apa kami tidak mampu melawannya? Entah mampu atau tidak, yang pasti kehebatan sihir Bahadur melebihi kehebatan sihir milik muridnya yang tadi. Dengan kesaktiannya, si Bahadur itu pernah menghilangkan sebuah negara di tanah Hindustan sebelah timur. Sampai akhirnya seorang raja di negeri itu mampu mengembalikan negaranya, setelah raja tersebut meminta ampun kepada Bahadur, si raja sihir. Dan seluruh penduduk di negeri itu akhirnya bersedia untuk menjadi pengikutnya. Datanglah guru, datang. Murid Aliuddin sudah berada di negeri ini, guru. Mohon bantulah saya, guru. Datang. Datang. Ada apa lagi, Kasalah? Guru. Murid Aliuddin kan sudah berada di negeri ini, guru. Kehebatannya luar biasa. Sudah puluhan piaraan siluman saya mati binasa. Kurang ajar. Dia harus dibinasakan. Apa sanksi, guru? Apa hamba masih mampu menghadapi mereka? Aku akan datang ke tempat. Sebutkan nama desa. Sekayon, guru. Sudah semakin jauh kamu berkelana. Sambil tersenyum manis karena berjumpa lagi dengan suaminya Empu Mahasyura, Dewi Sintawati pun dinasihati jika dia telah terlalu jauh dikuasai hawa nafsu. Akibat sang Dewi harus membalas kematian suaminya itu
dan juga membalaskan kematian anak mereka Galuh Parwati. Tapi bukankah perguruan kita memang memusuhi kejahatan? Bukankah tewasnya Kakang sendiri dan Galuh adalah akibat kejahatan yang tidak bisa diampuni? Durgandini harus menerima hukuman setimpal, Kakak. Oh, itu. Kenapa kamu mempelajari ilmu Pancasona? Ilmu kebal yang akhirnya menyiksa jiwamu sendiri. Istriku. Kata Empu Mahasyura, dendam hanya akan membuat jiwa sang Dewi rapuh dan mudah terguncang. Memang kebanyakan orang menginginkan ilmu yang bisa membuatnya menjadi hebat, seperti ilmu kebal yang tidak mempan dari berbagai macam senjata. Tapi itu pun masih merasa belum cukup, makanya orang masih mempelajari ilmu abadi seperti ilmu Rawa Rontek dan juga ilmu Pancasona. Yang padahal Sang Rama Parasu yang sakti mandraguna malah berkelana sepanjang zaman hanya untuk mencari orang yang bisa membunuhnya, karena dia merasa sudah bosan hidup. Niatan saya hanyalah untuk bisa membunuh Durgandini dan muridnya yang menguasai ajian Renggagunung. Tanpa ilmu Pancasona, sudah lama saya tewas, Kakak. Pulanglah ke Sugalu, istriku. Murid-muridku seperti ayam kehilangan induk. Sangat berbahaya padepokan kanuragan kalau tidak dipimpin oleh orang yang memiliki sikap arif dan bijak. Dan itu ada pada diri. Pulanglah istriku. Terima kasih. Akan selalu menampingi saya.